bang, mohon maaf bang. Oke, bang. Lagi bang. Lagi. Belum seri lagi mas yang kita masuk. Waduh. Kami akan sampaikan keterangan pers terkait dengan kejadian bahwa Polda Riau telah berhasil mematahkan upaya penyerangan terhadap anggota di Polda yang terjadi pada pukul 9 tadi pagi. Ya. OTK dengan mempergunakan kendaraan minivan warna putih. Bang. Kemudian ada beberapa orang di dalamnya. Kemudian sampai di halaman Polda, penumpangnya turun dan melakukan penyerangan kepada anggota dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai. Yang oleh karenanya kita dalam kondisi siaga, kita lakukan tindakan tegas dan berhasil melumpuhkan 4 orang pelaku tewas. Kemudian beberapa barang bukti kita amankan, termasuk kendaraan. Akibat dari perbuatan pelaku, 2 anggota kita mengalami luka bacok. Yang satu atas nama Brigadir John Hendrik, anggota Propam, luka pada ibu jari kanannya, terkena ayunan samurai. Kemudian Kompol Paris Abdullah, anggota Bitkum, luka di belakang kepala. Kemudian supir melarikan diri dengan menggunakan kendaraan tersebut dan mengakibatkan anggota kita 1 orang tertabrak dan akhirnya meninggal dunia atas nama Ida Auzar. Kemudian ada juga 2 dari rekan kita dari media yang terluka karena ditabrak. Rekan kita dari TV One atas nama Rian Rahma mengalami luka lecet di bagian pipi dan kaki. Kemudian rekan kita Rahmadi dari MNC luka sakit di pinggang keduanya, dan anggota kita 2 orang sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kejadian pagi ini. Apakah hanya senjata tajam, apakah ada bom, senjata api? Ya, sementara dilakukan pemeriksaan atau pendalaman oleh tim Jibom ya. Baik di jasad pelaku maupun di kendaraan.
Ada berapa? Lihat pelaku tewas sebanyak 4 orang. Kemudian pelaku yang diduga sopir masih dalam pengejaran kita. Berhasil melarikan diri? Ya, dalam pengejaran anggota kita. Dugaan sementara berarti 5 ya. Ada berapa mobil tadi, Pak? 1. Masuknya dari pintu depan atau pintu samping atau gimana, Pak? Mereka masuk dari pintu samping, jadi kronologisnya karena ada anggota kita yang masuk, kemudian diperiksa oleh petugas jaga di pintu. Anggota kita masuk, kemudian saat petugas dari penjaga pintu menutup pagar, separuh pintu tertutup, dia terobos. Storing tuh. Jaringan mana ya, Pak? Belum ya, kita belum mengetahui mereka dari mana, karena 4 pelaku tewas dan belum kita temukan identitas dalam dirinya. Untuk bahan peledak, Pak, apakah ditemukan, Pak, di mobil? Ya, tadi dari pelaku yang telah diamankan, telah dilakukan pemeriksaan oleh si Buong, ada rangkaian kabel yang namun demikian ada kotak yang kosong, ternyata kosong. Pak, dari informasi salah satu pelakunya, Pak, menggunakan rompi yang dibuang atau sosial? Itu yang dicurigai ya, karena ada seperti body piece ataupun pelindung tubuh, namun sudah dilakukan pemeriksaan tadi. Yang lari ke rumah dinas sudah ditangkap. Ya. Yang lari ke rumah dinas tadi masih dalam pengejaran petugasnya. Ada dua ya? Ya, ada satu tadi informasi diamankan di Polres, namun demikian kita belum tahu apakah ada kaitannya dengan ini atau para menteri. Dapat dipastikan apakah mereka juga tadi kan ada serangkaian kabel dan ada kotak kosong juga, dapat dipastikan apakah ini mereka membawa ledak ke Mapolda? Masih di dalam ya, karena yang di kendaraan juga masih di apa namanya, diperiksa. Baik, itu dulu. Pak, satu ada informasi, Pak, katanya Polsek Tampan diserang juga, Pak ya. Pak, Anda serang ya, Pak? Konfirmasi aja. Konfirmasi, Pak. Apakah ada penyerangan Polsek Tampan, Pak? Informasinya. Ya. Ada informasi Polsek Tampan juga diserang, Pak. Apa betul, Pak? Belum kita dapat laporannya ya. Nanti setiap 1 jam akan kami sampaikan perkembangan informasi kepada rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di saya sekarang berada di tempat kejadian karena tadi pagi sekitar 8.30 terjadi insiden penyerangan oleh beberapa yang diduga itu merupakan teroris, dan saat ini saya berada di pas tepat di samping Mapolda Riau pintu. Jadi di pas di belakang tadi terlihat di situ ada mobil Avanza yang dikendarai oleh 4 orang terduga teroris. Jadi keempat tadi itu menyerang anggota dan satu orang meninggal dan satu lagi luka serius karena sabetan samurai. Dan itulah kejadiannya. Dan selain itu, selain melukai 2 anggota Polri, juga melukai 2 wartawan, istrinya TV One dan MC Group. Dapat kami kabarkan juga bahwasannya saat ini sudah ada 4 terduga teroris yang tewas dalam insiden kejadian yang meneror Polda Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, RTV.